Mobil satu keluarga pemudik terbakar di Jalan Raya Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pengemudi sempat mendengar suara ledakan dari bagian mesin saat berkendara. Dekat exit tol. Terbakarnya mobil pemudik di Jalan Raya Kabupaten Jombang jadi perhatian warga sekitar. Petugas PMK Jombang datang ke lokasi dan memadamkan api. Sementara meski selamat, penumpang mobil syok berat. Pengemudi mobil dalam perjalanan mudik dari Lamongan menuju Kediri. Tiba-tiba terdengar suara ledakan dari bagian mesin mobil dan keluarkan api. Para penumpang langsung keluar dari mobil dan selamatkan diri. Oh, jadi mobilnya itu pemudik dari Lamongan ke Kediri. Setibanya di lokasi, pengemudi lihat percikan api di kap depan, kemudian menepikan mobilnya dan penumpangnya keluar semua. Untuk kondisi penumpang bagaimana? Tidak ada korban jiwa. Selamat. Polisi masih selidiki penyebab mobil sedan ini terbakar. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan.